Berarti yakin Padel akan masuk penjara kemudian? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Padel, gimana pesan untuk Padel seperti apa sih? Ya, itu buat se-gentleman lu aja lah, dateng lah, jangan mengulur-ulur waktu. Kompak Fadil dan pengacaranya, Rasman Nasution sama-sama kabur dari panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Fadil kabur dengan alasan sakit, sedangkan Rasman Nasution kabur liburan ke Johor, Malaysia. Ya, hal tersebut tentunya diskakmat oleh Nikita Mirzani yang kesel dengan mereka yang gak gentle. Ada yang gak jadi datang hari ini gimana, Pak? Ya biarin aja, kalau gak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Mundur dikit. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Sebelumnya Hotman Paris mengingatkan Fadil Bajide terkait kasusnya dengan Nikita Mirzani yang menyangkut anak di bawah umur, yakni si Loli, agar berhati-hati dan gak salah dalam memilih pengacara yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya. Sedangkan Rasman Nasution sebagai pengacara Fadil Bajide menyampaikan bahwa ia walaupun berada di Johor, Malaysia, tetapi selalu memantau perkembangan kasus Fadil di Indonesia. Ya, tadi pagi sempat bincang-bincang dengan tim baik board dengan teman-teman di Jakarta untuk mengumpulkan terus dokumen-dokumen, karena kita ikuti, kita update day to day statement dari Kasih Humas, Polda Polres Metro Jakarta Selatan, dari Nikita Mirzani, dari pengacaranya Saudara Fahmi. Dan teman-teman, insya Allah semua baik-baik saja, dan kita akan respon, dan insya Allah hari Jumat depan data kami sudah terkumpul, dan klien kami Saudara Fadil Al-Fajar Bajide akan datang. Karena memang dari awal ibunya sudah bilang ke saya bahwa Fadil ini ada mah yang serius, jadi mual, muntah, pusing. Ada yang gak jadi datang hari ini gimana, Pak? Ya biarin aja, kalau gak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bahkan dia juga enggak menyertakan surat sakit. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau enggak salah santai aja. Datang aja masih pura-pura ninja itu. Nah, menurut kan masa hukum kan ini kan panik banget. Dia sempat menantang nih melalui telepon. Nanti saat itu dikit, paksa atau mungkin dikit, minggu depan ke polres akan ketemu enggak sih bakalan ada. Gue belum tahu ya. Tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Iya, katanya agak menghargai, mempermainkan kata abang kan Niki ini. Iya ya, bikin lama ya prosesnya ya. Harusnya selesai nih kalau dia datang itu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Tapi agak besar gak sih kan Niki hari ini gak datang gitu? Udah tahu dia pasti gak datang, sudah tahu. Tapi abang juga minta Fahmi Bambit kan laporan yang buat Niki kepolisian ini kan bentuk dari naluri seorang ibu ya, dalam mendapatkan yang terbaik untuk anak itu seperti apa? Ya untuk menjaga memang ini caranya, gak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya. Kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain. Berarti yakin Padel akan masuk penjara kemudian? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Padel gimana? Pesan untuk Padel seperti apa sih? Ya itu buat se-gentleman lu aja lah, dateng lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Mungkin bersama keluarganya juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah, lihat aja nanti. Okay. Hey MM, kau sama
ataupun nama H, T dengan I, W, atau cepat kau merapat sebelum semuanya terlambat. Kalau ada seorang yang bilang langsung namanya, saya kira tidak boleh terjadi. Jadi harus ada sikap yang tegas, sebut nama. Ini orang terlalu berani, padahal dia nggak kebal hukum, masuk juga dia, masa lalunya juga banyak. Nantilah saya perlu. Sungguh menarik perhatian ya, perseteruan antara Rasman Nasution dan Nikita Mirzani, apalagi hal tersebut merupakan bagian dari kasus utama ya, ini di mana Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide yang kini menjadi klien ya dari Rasman Nasution sebagai pengacaranya. Tentu Nikita Mirzani pun yakin bahwa dia akan memenjarakan ya sel yang namanya Fadel Bajide atas kelakuannya pada putrinya yang masih di bawah umur, yakni si Loli. Tentu hal tersebut pun akhirnya merembet kemana-mana, tak hanya masalah Fadel yang mereka bahas, tetapi sama-sama dikulik antara Rasman maupun Nikita Mirzani masalah pribadi mereka masing-masing, saling serang satu sama lain. Dan baru-baru ini Nikita Mirzani menyerang Rasman Nasution di mana foto video callan Rasman dengan seorang wanita asal Medan telah dipublis oleh Nikita Mirzani, yang hal tersebut menunjukkan sesuatu yang tak pantas dibicarakan oleh Rasman Nasution, yang kemudian ia klarifikasi dan menganggap bahwa menyebut hal tersebut adalah prank semata. Tentu semakin menarik, apalagi kali ini pas ada di Johor, Malaysia. Si Rasman pun telah berusaha memberikan serangan balik kepada Nikita Mirzani yang juga akan mengulik Nikita Mirzani beberapa permasalahannya, termasuk dirinya yang secara hukum berani menyebut namanya dan mengolok-olok si Rasman. Lalu terkait hal tersebut tentu sangat menarik sekali bagi kita sekalian akan kelanjutannya, apa yang akan kalian sampaikan terkait permasalahan Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide. Bagaimana kesampaian kalian ya terkait Fadel Bajide, apa akan segera dipenjara di mana dia dianggap berpura-pura sakit oleh Nikita karena mangkir dari panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.